Mayday, 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 SOS from Tinkarel, mayday, mayday, our heli become to crash, mayday, 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 hello, 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 mayday, mayday, SOS, anyone can hear me from Tinkarel. Assalamualaikum guys, dan kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al Nizam. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semuanya sehat-sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya selalu hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Ah, coach? Hari ini kita di mana? Kita kembali lagi ke daerah Tongod nih. Tapi kali ini kita akan pergi ke Bukit apa dah? Tingkar. Tingkar di mana? Kira ada level gunung lah. Ya, ada 821 ya. MDPL. Ini guide kami. Dia kan guide. Oh, dia. Bang Lalas. Oh. Hari ini kita akan ke sana. Sekarang pun sudah pukul berapa? Pukul 9:30 atau 9:30. Ya, jadi hari ini kita lebih kurang dalam berapa orang nih? Dalam lebih 9, kurang 11 lah. Ya, 11. Dalam 11 orang. Bersama dengan guide nanti. Hari ini cuaca mendung, tapi kita harap kita punya pendakian, kita punya ekspedisi hari ini berjalan dengan lancar. So, ya, nanti kita terus di sana. Oke, let's go. Kita ada topi situ, pakailah. Guys, on the way naik ke Bukit Tingkar ini kita melalui satu kawasan yang mana ada satu akar yang sangat unik, yang besar. Saya rasa tak tahu lah, tapi usianya memang sudah agak lama lah kan, sudah memang agak lama. Sangat cantik, satu pot yang menarik untuk kaki foto nature. Boleh ambil foto di sini, boleh ambil video di sini. Pasal Zam, kawasan ini memang cantik. Yang minat kepada nature, memang sangat cantik. Hari ini kami mendaki di bawah gogo, siapa tuh? Saluda. Saluda. So dia entertain kami. Yang saya paling ingat sekali guys, bukan pasal dia bawa, tapi ayam guys, ayam. Ada ayam dia bawa. Oke guys, kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al Nizam. Sekarang ini kita masih lagi di sekitar trail, di pertengahan trail, sudah 2.3 km. Mungkin di ketinggian 600 MDPL. Susah mau cakap lah guys, tanjak terus. Tuh, naik terus dari bawah. Naik terus. Tuh si coach. Nah coach, macam mana trailnya ini hari, ini hari kita punya trekking? Ini hari trail mantap, dia terus saja naik. Jadi ada harapan, kita punya sweeper Mr. Henry itu kan? Ya, Mr. Henry ada di belakang. Guide-nya hari cukup mantap lah. Oh tinggal yang sama-sama kami itu boleh tahan bah dorang ni flash muka dorang ping-ping semua. Oke, guys, kami baru saja sampai di tempat di mana letaknya heli yang crash tuh, yang jatuh tuh. Dikabarkan pada waktu itu di tahun 1966, di mana ada 5 kru utama, termasuk dia punya pilot yang dalam misi penghantaran material. Pada tahun 1966, waktu itu musim lagi konfrontasi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Tetapi dalam perjalanan itu cuaca agak kurang baik dan mereka terhempas di kawasan ini. Tapi kabar gembiranya kesemua dia punya pilot termasuk 4 kru dia dalam keadaan selamat. Jadi ia menjadi satu bahan sejarah. Hingga kini di tahun 2024 dia punya bangkai masih terdapat di sini, dia punya sayap pun masih terdapat di sini. Ini di sini kita punya rakan-rakan yang sama-sama dengan kita mendaki pada hari ini. Dia satu fenomena yang cukup baik kita berada di sini karena kita dapat menengok satu yang boleh dikatakan nilai-nilai sejarah yang masih ada tersimpan. So para rakan-rakan, para hikers yang masih berkeinginan, yang belum sampai ke tempat ini, datang ke Bukit Tingkar, di mana tempat lokasinya terhempas helikopter ini. So enjoy the view, dan sebentar lagi kami akan terbangkan drone untuk kita tengok bagaimana keadaan bangkai pesawat ini daripada udara. Oke, guys. Kita baru keluar dari Mount Tingkar sekitar 4:30 atau 4:30. Zigzag kami ini masih lagi mendaki bukit, mau menuju ke tempat parking, bah, kendaraan kan? Ya, menuju ke kendaraan. Jadi macam mana? Trail tadi memang pacak. Kau tengok kami pun mau naik pun pulang susah sudah. Terpaksa kami zigzag. Nyanyi kita. Jet samut. Siapa sakit naik di atas, jet semut. Siapa sakit naik di atas, jet semut. Siapa sakit naik di atas, jet semut. Siapa sakit naik di atas. Oke, guys, kalau korang suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan kita jumpa lagi di next trip yang akan datang. Next trip. Iya. Yeah. Atau bukit gula kah, bukit garam kah, bukit pelacan. Nanti kita tengok. Iya. Yeah. Jumpa lagi, boy. Bye.